120. 121. Itu masih gigi 5. Tapi naik terus. Belum nyentuh gigi 6. Aing mau nyobain top speednya sampai berapa sih? Nyobain sampai 100. Kayaknya 100 lebih bisa. 120, 115 bisa kayaknya. Aing mau nyobain. Tapi nyobain di jalan sepi. Ini mah rame pisan. Gigi 5 masih bisa sampai 110 ke atas. Masih naik terus gigi 5. Enggak tahu kalau gigi 6-nya. Gigi 6 bisa 120 kayaknya mah. Tadi itu gigi 5 bisa nyentuh 105, 107. Itu juga masih naik terus. Enggak tahu gigi 6 tadi enggak nyampe gigi 6 sih. Soalnya panjang amat gigi 5-nya. Muter lagi coba di situ. Bapak, enggak boleh muter di situ, Pak. Bapaknya mah ajar we muter.
3, gigi 4, gigi 5, panjang gigi 5 nya mah. Tadi mah sampai gigi 5, belum nyampe 6. Satu. Itu masih gigi 5, tapi naik terus, belum nyentuh gigi 6. Gigi 5 nya aja bisa nyentuh 120, gak tahu kalau gigi 6, karena panjang sekali tadi gigi 5 nya mah. Gear juga sih pengaruh. Tadi itu 115, padahal tadi mulai dari 105, itu gigi 5 masih naik terus 107, 110, sampai tadi 120 juga masih standby di gigi 5, masih, soalnya masih minta naik terus gigi 5 nya, belum habis-habis. Jadi top speednya kayaknya bisa di atas 120 kayaknya mah. Mungkin 125, 125-an kayaknya top speednya mah. Kalau nyampe ke gigi 6. Soalnya tadi asli panjang sekali gigi 5-nya mah. Gigi 5 bisa nyentuh 120, itu juga tadi masih naik lagi 121. Terus 122 masih naik. Jadi yang buat nanyain kemarin top speednya, ya intinya mah top speednya mungkin bisa di atas 120, bisa di angka 120 ke atas top speednya. Soalnya tadi masih gigi 5 aja udah nyentuh 122 kalau nggak salah, itu juga masih nambah lagi pakai gigi 5, belum pakai gigi 6. Nggak tahu kalau gigi sampolo nyampe gigi 6 berapa lagi. Iya lumayan sih larinya nih motor, standaran tapi lumayan.